Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa alhamdulillah. Wa syahadu an la ilaha illallah. Wa ahdahu la syarika lah. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walaa. Alhamdulillah. Yang bersama-sama Allah, alhamdulillah kita kita syukur bersama bahwa pada pagi hari ini kita awali pagi ini dengan ketaatan kepada Allah SWT merupakan kesempatan yang tidak mudah yang Allah berikan kepada hambanya, dan mari kita syukur bersama. Semoga karunia kita diberikan istiqomah dan ketaatan kepada Allah SWT hingga ajal menimpa kita semuanya dalam keadaan khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada hadis yang baru yang merupakan sebelumnya kisah dari salah seorang sahabat yang bernama Sahal ibn al-Handaliyah atau dikenal dengan Ibnul Handaliyah. Ini diriwayatkan oleh Qais ibn Bishrim at-Tabrizi. Dia katakan, akhbaruni abi, ayahku mengabarkan kepadaku, wa kana janisan Abi Darda, ayahnya Qais ini adalah teman dekatnya, teman duduknya Abi Darda radhiyallahu anhu. Ayahnya mengatakan, kana yutim mashko rajulun min ashabi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di Damaskus ada seseorang yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Damaskus di Syria. Sahabat Nabi yang tinggal di Damaskus ini namanya Sahal ibn al-Handaliyah. Siapakah dia? Wa kana rajulan mutawahhidan kullama yajlis an-nas. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu al-Handaliyah ini adalah seorang sahabat yang dia sukanya menyendiri. Jarang sekali dia ini duduk-duduk bareng dengan orang lain. Innama huwa salatun fa idza faragha fa innama huwa tasbihun wa takbirun hatta ya'tiya ahla. Sehari-harinya dia banyak menghabiskan waktu untuk salat. Kalau selesai sholat, dia banyak-banyak tasbih, takbir. Selesai, dia kembali kepada keluarganya. Begitulah kebiasaan dari Ibnu Handaliyah. Nah, suatu ketika Tamar Rabina wa nahnu inda Abi Darda, tiba-tiba dia lewat di hadapan kami. Kami ini siapa? Ya, ayahnya Qais tadi bersama Abu Darda yang merupakan sahabat dari Abu Darda. Maka Abu Darda kemudian berkata kepada Ibnu al-Handaliyah yang lewat tadi. Ya, maksudnya lewat karena dia enggak ingin duduk-duduk begitu. Dia inginnya segera pergi, selesai sholat, takbir, tasbih, takbir, pulang. Ya. Nah, tetapi sahabat Nabi ini menurut Abu Darda sahabat yang soleh, sahabat yang sangat baik. Maka kemudian ketika lewat, Abu Darda kemudian bertanya atau meminta kalimatan tangfa'una wala tadurru. Ya, sampaikanlah kepada kami satu kalimat saja yang bermanfaat bagi kami dan juga tidak akan merugikan kalau engkau mengatakannya. Maka Ibnu al-Handaliyah pun kemudian meresponnya dengan ungkapannya, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faqadimat. Dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus sariyah. Kemudian datanglah sariyah itu. Maksudnya selesai dari misinya, ba'a rajulun minhum, seorang-seorang di antara mereka datang.
فجلس في المجلس الذي يجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, orang ini datang duduk-duduk dalam suatu majelis, di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rajulun ila jambi. Kemudian orang ini cerita kepada orang sebelahnya, sahabat sebelahnya. Ini orang yang ikut syariah tadi itu, cerita kepada orang sebelahnya yang tidak ikut dalam syariah itu. La ra'aitana hina iltaqaina nahnu wal adu. Gimana pendapatmu kalau ketika suatu ketika kami ini berjumpa dengan musuh? Fahamala fulanun wata'an. Kemudian ada seseorang yang dia ini membawa senjata kemudian menyerang musuhnya. Kemudian orang yang menyerang musuh itu bilang begini, khudha minni, rasakan ya tombakku, yang tombak dariku ini. Wa anal gulamul ghifari, aku adalah pemuda dari Ghifari, pemuda Ghifari. Kaifa tara fi qawli, gimana kalau kamu mendengar kayak gitu, menurut pendapatmu bagaimana? Maksudnya tadi adalah orang tadi itu ketika berada pandangan musuh itu memprovokasi dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesombongan atau keangkuhan, pamer begitu. Nah, ini menggoda untuk bertanya ini, ingin tahu gimana sebenarnya bab seperti ini. Maka orang sebelahnya tadi mengatakan, ma arahu illa qad batal ajru. Kalau kayak begini batal pahalanya. Karena apa? Karena beramal dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan pamer gitu. Fasam yang didirika akhir, sahabat yang lainnya mendengar ceritanya tadi itu, komentarnya beda lagi. Dia katakan, ma'aruh didirika baksa. Kalau menurut saya enggak apa, enggak ada masalah. Maksudnya tidak bisa dikatakan ganjaran perangnya itu hapus karena kesombongan atau keangkuhannya itu. Fatanaza'a hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian keduanya habis-habisnya itu bersitegang leher ya, beradu argumen. Tetap orang pertama mengatakan batal pahalanya, satunya tidak mengapa. Batal, tidak mengapa. Batal, tidak mengapa. Kemudian sampailah informasi tentang silang pendapatnya kedua sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, subhanallah, maha suci Allah, la ba'sa ayyujjar wa yuhmar. Tidak mengapa, dia enggak mengapa begitu. Dia tetap mendapatkan pahala. Dia adalah orang yang terpuji, layak untuk dipuji. Mendengar kisah dari Ibnu Handaliyah seperti itu, Abu Darda kelihatan senang sekali. Faraaitu Abu Darda surra bidzalika. Alangkah senangnya Abu Darda mendengar cerita Ibnu Handaliyah yang seperti itu. Sampai kemudian Abu Darda mengangkat kepalanya, ya. Kemudian dia bertanya penegasan, anta sami'ta dari kamil Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, benar kamu dengar begitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibnu Handaliyah menjawab, na'am, benar. Fama zala yu'itu alaiha ta inni la'akulu layabrukanna layabrukanna ala rukbataihi. Ya, itu Abu Darda ulang-ulang terus pertanyaannya, benar kamu mendengar langsung dari Rasulullah seperti itu? Iya. Benar begitu? Iya. Sampai akhirnya seolah-olah dia inginnya itu untuk menegaskan pertanyaan dan jawabannya itu, sampai inginnya dia mendekatkan lututnya kepada lututnya Ibnu Handaliyah tadi itu. Ya, ini
penggalan kisah yang pertama. Nanti ada tiga kisahnya Ibnu Hamdaliyah ini, tapi kita uraikan yang pertama ini karena hadisnya hadis yang panjang. Nah, yang masuk yang dibilangkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis ini, maka Sayyid Ibnu Sayyid rahimahullah taala berikan syarahnya sebagai berikut, ya. Amal hadis alladzi dzakarahu akhiran fa fihi ibar fi kisah Ibnu Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Ini ada dalam hadis ini ada ibroh yang baik dari kisahnya Ibnu Hamdaliyah radhiyallahu anhu. Haitsu kana rajulan yuhibbu tafarrud. Ini adalah sahabat Nabi yang sukanya menyendiri. Ma huwa illa salatun tsumma tasbihun tsumma fi sya'ni ahli. Yang dia lakukan pergi ke masjid, dia salat, tasbih, takbir, selesai dia langsung pulang kepada keluarganya, urusan yang lainnya lagi. Yani anna la yuhibbu an yadhhaba umruhu saddan ma'an nas fil qil wal qal. Yaitu apa? Dia enggak ingin habiskan buang-buang umurnya itu untuk bersama orang lain ngobrol sana ngobrol sini yang enggak ada ujung pangkalnya, wa kalamul farik, dan omong-omong kosong alladzi laisa fihi faidah, yang enggak ada faedahnya. Yusalli wa yusabbih wa yakunu fi ahli. Ya, dia salat, tasbih, kemudian dia kembali ke keluarganya, urusan keluarga, urusan rumah tangga. Fa marada ta yawmin bi Abi Darda radhiyallahu anhu wa huwa jalisun ma ashabi. Suatu ketika Ibnu Hamdaliyah ini lewat di hadapan Abu Darda beserta sahabat-sahabat yang lainnya. Maka berkata Abu Darda kepada Ibnu Hamdaliyah, kalimatan tanpa una wa la tadurru. Maksudnya adalah, i'tina kalimatan au kullana kalimatan tanfa'una wa la tadurru. Wei Ibnu Hamdaliyah, jangan pelit-pelitlah, jangan diam-diam begitu. Beri kami ya informasi, apa nasihat atau apa, satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak akan memudaratkanmu, tidak akan kamu rugi, tidak usah khawatir. Maka kemudian Ibnu Hamdaliyah menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus syariah, kemudian sepulangnya syariah itu, ya, kemudian syariah itu pun pulang. Apa sih syariah itu? Yakni al-jais, al-jaisul qalil, yaitu pasukan yang tidak banyak, yang sedikit. Aqal min arba'umi'ah nafarin, ya, tidak lebih dari 400 orang, jadi tidak banyak, ya, arba'umi'ah. Yadhabuna yuqatiluna al-kuffara idza lam yuslimu. Idza lam yuslimu. Jadi ini adalah syariah itu adalah pergi untuk memerangi kaum kufar apabila mereka tidak mau masuk Islam, idza lam yuslimu. Faqadimu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai pada misinya pulang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajala sa'adun fil makan alladhi yajlisu fi Rasulullah sallam. Nah, salah satu di antara yang ikut dalam syariah itu mendatangi Nabi, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yatahaddats 'an syariah wa ma sana'athu. Kemudian orang itu pun menceritakan tentang bagaimana syariah itu dan apa yang dilakukan selama dalam misi syariah itu sendiri. Salah satunya menyebut tentang rajulan ramiyan yarmi, yaitu salah satunya menyebut seseorang yang meluncurkan tombaknya, melepas tombaknya, wa yaqul khudha wa anal gulamul ghifari yaftahir. Ya, orang ini ya menghunus tombaknya, melepasnya, ya melempar kepada musuhnya itu, kemudian mengatakan, rasakan tombakku. Tahu enggak kamu, saya ini adalah pemuda dari Ghifari. Kamu ingin tahu, saya ini pemuda Ghifari. Ya, macam-macam kamu. Gitulah. Dengan penuh kesombongan ini pemuda ini, orang yang dari Ghifar itu. Nah, wal harbu la ba'sa an al-lisan yastakhiru fiha amama adu. Kalau dalam perang tidak mengapa pasukan kaum muslimin itu menampakkan kesombongannya, keangkuhannya, ya, pamernya begitu, enggak apa-apa. Kalau kepada musuh ketika di medan perang,
Walihada jazalil insani fi muqabaratil a'da ayam siyal khuyala. Oleh karenanya kalau menghadapi musuh itu boleh kita itu apa namanya berjalan dengan sombong, menunjukkan kesombongannya. Wa khataru fi masjid masyatihi, dan juga boleh kemudian apa berjalan ya dengan apa namanya congkak, itu boleh. Wa yadu'ala amamati atau imamati ra'isan ni'am wa masyadri, kemudian juga boleh mengenakan pakaian-pakaian yang menunjukkan apa kesombongannya, kebesarannya, keakuhannya, wibawanya, dalam rangka untuk menggertak atau apa menggetarkan musuhnya, ya. Karena apa? Ini memang diharapkan supaya musuhnya ini marah, ya. Di anahade gitul a'da, supaya musuhnya ini emosi atau marah, ya. Kullu shay'in yaghidul kuffar falaka fi ajrin indallah. Dan segala sesuatu yang membuat musuh itu jengkel atau marah, maka itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-kalam alladhi yaghidul kuffar wa yadulluhu, termasuk omongan atau ucapan-ucapan yang membuat orang kafir itu marah, ya, atau terhinakan, ya, maka wa izzullaka indallah, itu justru malah merupakan hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa pemuda dari Al-Ghifar ini dengan penuh sombongnya mengatakan khudha, yakni khudir rumi rumyah wa ana gulam Al-Ghifari, ya, rasakan tombakku ini, aku adalah pemuda dari Ghifari. Ya, maka mendengar kisah seperti itu, salah satu atau sebagian hadirin mengatakan batal ajruhu. Nah, ini membatalkan pahalanya kayak gitu. Maksudnya apa? Harusnya tawadhu gitu. Itulah yang dimaksudkan. Li'anna iftakhara, karena sesungguhnya dia berarti telah berlaku sombong, membanggakan diri, angkuh begitu. Sedangkan Allah menyatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang semua orang yang menyombongkan diri lagi angkuh begitu. Wa hadza sahihun annallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan itu benar. Ayat ini benar. Ya, memang itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak berlaku di medan perang, ketika perang. Qoral akhir la ba'sa bi dzalika. Ya, yang lainnya mengatakan enggak apa-apa. Seperti itu enggak ada masalah, ya. Fasara bainum kalamun fa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatanazza'una fa qala subhanallah. Akhirnya dengan perdebatan itu sampailah terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengucapkan subhanallah. Yakni tanzihan lillah azza jalla an kulli aibin wa naqsin, yang menunjukkan apa pensucian Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Bi annallaha ta'ala kamilus sifat min kulli wajhin, karena Allah Subhanahu wa taala itu sempurna sifatnya dari segala sisinya. Laisa fi ilmihi kusurun wala fi qudratihi kusurun wala fi hikmatihi kusurun wala fi izzati kusurun, tidak ada kekurangan pada ilmunya, pada kudratnya, pada hikmahnya, pada izahnya. Kullu sifati jalla wa ala kamilah, semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sempurna. Min jami'il wujuh, dari segala aspek, segala sisinya. Maka Nabi bersabda subhanallah, yakni kaifa tatanazza'una fi hadza, subhanallah, kenapa kalian berdebat tentang bab ini? La ba'sa ayyuhmat wa yujar, tidak mengapa dia itu malah dipuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bi jam'illahi yajma'u Allahu lahu baina khairai ad-din wa dunya, karena berarti dia telah menggabungkan, memadukan dua kebaikan, dunia dan akhirat. Yuhmat bi annahu rajulun sujjat ramin, terpuji karena dia pemuda yang gagah berani, pelimpar tombak,
wa anna yu'jar indallah azza wa jalla, dia dan dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ba'sa fi hadza, maka tidak mengapa seperti itu. Dalam kesempatan yang lainnya, kisah yang lainnya disebutkan Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu itu tatkala berjumpa dengan musuhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan khudha wa ana ibnu Aqwa, ya rasakan seranganku ini, ya panahku ini, tombakku ini. Tahukah kalian aku adalah anaknya Al-Aqwa? Wal yaum yaumur radha, dan hari inilah hari di mana kita ungkapkan kesombongan dan keangkuhan kita. Ya. Maka tidak mengapa kita ini ketika di medan perang itu kemudian menampakkan kesombongannya, memancing emosi musuhnya, menjengkelkan musuhnya, ya, melecehkan musuhnya, itu tidak mengapa dengan menyebutkan siapa dirinya, kekuatannya apa, bagaimana keluarganya, siapa di balik keluarganya, di balik dia itu siapa keluarganya, ya siapa orang-orang terpandang, itu disebutkan semuanya untuk menggetarkan musuhnya, untuk menjengkelkan musuhnya, untuk membuat marah emosi musuhnya. Itu yang diharapkan. Karena udah emosi itu enggak pakai perhitungan lagi, ngawur nanti dia di dalam menghadapi kita. Nah, ini jamaah sekalian, ya sekelumit atau kisah yang pertama dari Ibnu Handuniyah yang tentu saja sangat besar maknanya bagi kita semuanya, baik dari sisi siapa yang menceritakan maupun ceritanya. Kita melihat bahwa sahabat Nabi itu bermacam-macam karakternya, sifatnya, kebiasaannya. Ada yang seperti Ibnu Handuniyah itu, dia habiskan waktu untuk ibadah dan mengurus keluarganya. Ya, jarang dia mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang tidak ada faedahnya, basa-basi, karamul farik, gitu, omong kosong. Dia tidak mau terlibat yang begitu. Ya, dia segera pulang. Tetapi dia memiliki informasi, pengalaman, cerita yang begitu berharga. Kisah tentang bagaimana ternyata kesombongan, keangkuhan, ya, gumedi kalau orang Jawa bilang, ya, atau sok gitu ya, berlagu begitu, itu ternyata tidak diharamkan secara mutlak, boleh. Makanya bagi kita yang sulit untuk tawadhu, ya, yang sukanya menyombongkan diri, itu nggak usah dihapus, nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Tetapi apa, mendingan terus di medan perang saja, diarahkan supaya ke militer saja, diarahkan supaya sehari-harinya itu berhadapan dengan musuh, supaya kesombongannya tersalurkan dari diharamkan menjadi dapat pahala gitu. Jangan terbalik, pas tidak perang isinya sombong melulu, pamer melulu, ya, gaya melulu, pas gilirannya perang diam saja, tawadhu gitu, terbalik ya. Nah, ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengatur hambanya ini, betul-betul sudah diberikan kanal-kanalnya, diberikan penyalurannya, ya, bagi mereka yang tidak bisa menghilangkan kesombongan dirinya, itu disalurkan kepada tempat yang tepat. Sama juga orang yang suaranya menggelegar keras sekali, ya, itu daripada dipakai untuk mengganggu orang atau tetangga, mendingan dipakai adzan atau ceramah yang menggelegar itu sehingga kemudian tersalurkan dengan baik. Nah, sehingga kemudian manusia di dalam Islam ini semuanya tertampung segala potensi, bahkan yang mungkin orang menganggap itu sebagai hal yang buruk, yang tidak baik, itu bisa disalurkan menjadi hal yang positif. Hanya saja memang begitulah, manusia suka kebablasan, sukanya itu adalah berlebihan, ya, sehingga kita dapati misalnya kenapa
Ya, suatu ketika kita pernah mendengar yang namanya tentara itu mesti sombong, ya, mesti apa angkuh, kasar dan sebagainya. Ya, sebenarnya itu benar kalau ketika di medan perang. Sayangnya sudah enggak perang juga gayanya juga masih seperti itu. Nah, ini yang salah alamat. Harusnya ketika tidak berperang ya dihentikan gaya-gaya sombongnya, gaya-gaya angkuhnya, gaya-gaya soknya itu harusnya ditahan. Kalau enggak bisa tahan, mendingan diarahkan untuk di medan perang saja gitu. Karena itulah yang diizinkan. Innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri lagi congkak itu enggak suka. Tetapi itu sifatnya dalil umum. Adapun perkecualiannya adalah ketika di medan perang. Mudah-mudahan kisah dari Ibnu Hamdaliyah ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya, ya, dan juga supaya kita bisa membedakan, ya, tempat, waktu, keadaan, kapan kita bersikap, mana yang tidak boleh, mana yang umum, mana yang perkecualiannya, sehingga kita bisa bersikap lebih hikmah lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.